Selamat datang para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Kalian sedang menyaksikan laga uji coba Indonesia melawan Georgia di Stadion Allianz Arena Stadium. Para pemain sudah memasuki lapangan, kita saksikan. Dan tadi saatnya kita saksikan para pemain sudah berjabat tangan. Kita saksikan susunan pemain dari Indonesia. Rafael Struik, Goran Mangun, Tom Haye, Ivan Chien, dan Marcelino, Rizky Rido, Justin Hoepner, J.S. Martin Paes menjadi kiper dari timnas Indonesia saat ini. Di kubu Georgia, Mika Utade, Otar Gisville, Valerina Givila, Guram Kasia, Mamardashvili, Solomon. Jadi lini depan dari Georgia. Saat lagi kita akan menyaksikan permainannya. Selamat menyaksikan pemirsa laga Indonesia Georgia saat ini diadakan di Allianz Stadium, berada di Jerman. Kita lihat punggawa Indonesia mencoba untuk melawan debutan di Piala Eropa. Kita lihat Marcelino Ferdinand angkat bola ke atas, sontekan keras dari Rafael Struik memberikan kejutan kecil bagi kubu Georgia. Kita lihat masih belum on target Indonesia yang diperkuat saat ini oleh Martin Paes. Cukup memberikan positif, awas di depan saja, tapi masih belum on target. Nampaknya pertahanan Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan lagi pemirsa. Martin Paes menggantikan Hernando Ari Sutaryadi. Marcelino Ferdinand di sana, Solomon depan, ada Rizky Rido pendek saja, ada Ivan Chiener. Marcelino sekarang nyisir bagian bawah, ada Otar mendekat, baik sekali di intercept tadi, dipuang saja, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Ada Marcelino mendapatkan bola, angkat bola ke atas, masih bisa dihalau oleh penggawa Georgia. Indonesia sekarang, Tom Haye, shooting keras Tom Haye, masih belum on target. Indonesia masih mencoba mencari ritme permainan yang terbaik. Duel di sana, Justin Hoepner, hati-hati Indonesia. Calvin Verdonk pendek ke Rido, Justin Hoepner, Ivan Chiener dimainkan oleh Sintayong saat ini yang telah diperpanjang kontraknya hingga 2027. Ayo Indonesia, pertandingan uji coba ini sangat penting pemirsa. Nathan Chaon baik sekali tadi, pendek sana, sayang sekali terlepas bola dari Rafael Struik. Kita lihat Justin Hoepner duel di atas, baik sekali, ada Ivan Chiener. Ivan Chiener shooting keras, ada Urat Mangun, Wah Haji Ragnar Urat Mangun melihat peluang rebound tadi dari kiper Georgia pemirsa. Berawal dari shooting keras Ivan Chiener dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar
Wah Haji Urat Mangun. Indonesia memimpin dengan skor 1-0 sekarang pemirsa di babak pertama ini. Penampilan yang menjanjikan dari Urat Mangun dan kawan-kawan, memberikan atensi, memberikan kepercayaan diri bagi para punggawa-punggawa timnas Indonesia. Bisa diintercept Nathan Chaon, baik sekali. Empat terobosan pada Marcelino. Sayang sekali bisa diintercept tadi. Vako pendek saja, lagi-lagi bisa diintercept oleh Nathan Chaon. Baik sekali ya Marcelino tadi, skill individu. Namun nampaknya masih bisa diintercept. Lagi-lagi sang bintang ada. Baik sekali, namun masih bisa terlepas bola. Pendek ke atas Saba. Ada Bang J mendekat. Baik sekali Bang J. Pendek. Ada Rizky Ridho. Rizky Ridho ke atas, mencoba untuk memberikan kepada Urat Mangun. Kakap Z berduel di sana, ditendang keluar saja. Clearance, lemparan ke dalam bagi Indonesia. Tom Haye angkat bola ke atas, bisa di blok tadi. Indonesia, masih Indonesia memberikan tekanan-tekanan yang sangat baik. Hati-hati, pendek saja. Oh sayang sekali, kurang cermat tadi Rafael Trik. Kini ada Marcelino mendekat. Vako. Indonesia masih mengepres di bagian pertahanan. Kita lihat ada Marcelino. Baik sekali Marcelino, umpan Rafael Trik. Dua angka dibobol, dua angka diberikan oleh timnas Indonesia. Georgia, sang debutan di Piala Eropa, mampu diobrak-abrik pertahanannya oleh Garuda Muda. Kita lihat, tak kenal ampun, Indonesia langsung memberikan tekanan-tekanan yang cukup sulit. Tekanan-tekanan yang tidak bisa diantisipasi oleh timnas Georgia. Kita lihat Tom Haye pendek saja yang sana. Baik sekali Tom Haye, umpan langsung terobosan. Sudah menunggu di sana, namun nampaknya berada di posisi offside dari Rafael Struik. Kita lihat sudah ancang-ancang nampaknya pemirsa untuk menendang bola. Mamar Dafsil atas, duel di sana. Ada Rizky Ridho, baik sekali mendekat. Vaku pendek saja. Kiawar, kita lihat ada Bang C di sana. Vaku baik sekali, ada Bang C berduel di sana. Ada pelanggaran terjadi oleh Bang C, pendek saja ke bawah. Nathan Chaon mencoba mengepres, hati-hati bisa diblok. Lagi-lagi Rizky Ridho, ada Rafael Trik. Kita lihat Rafael Trik sendirian, sendirian Rafael Trik. Pendek ke atas Tom Haye. Tendangan keras. Kita lihat betapa Indonesia dengan mudahnya memberikan counter attack walaupun masih. Dan sekarang kita lihat ada tendangan sudut bagi Indonesia. Marcelino Ferdinand mengambil bola, angkat bola ke atas, dan Rafael Struik mendekat. Tidak pelanggaran nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Indonesia lagi. Kita lihat Kavin Verdonk angkat bola ke atas, baik sekali. Oh sayang sekali bisa dihalau tadi Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, dan pertandingan babak pertama telah usai pemirsa. Kedudukan masih 2-0 keunggulan bagi Indonesia. Kita lanjutkan di babak yang kedua. Babak kedua segera dimulai. Selamat menyaksikan. Keunggulan masih berada di timnas Indonesia dengan skor 2-0.
Georgia masih mencoba membangun serangan. Hati-hati, ada Martin Paes dengan sergap, dengan baik menangkap bola. Gitu respon yang begitu cepat dari Martin Paes, memberikan Indonesia belum tertinggal saat ini, masih memimpin. Kita lihat Orat Mangun, masih Orat Mangun, baik sekali Orat Mangun, pendek saja. Oh sayang sekali, dribble yang kurang cermat dari Calvin Verdong. Umpan ke dalam bagi Georgia, kita lihat baik sekali bisa diintercept oleh Tom Haye, pendek saja dari Skirido. Umpan terobosan ke depan, ada Rafael Struik, kita lihat cantik sekali, ada Marcelino, shooting keras Marcelino. Melihat kawan berada di terlalu depan, Marcelino langsung shoot tadi. Tendangan sudut bagi Indonesia, sudah ditendang, ada Raf, ada Orat Mangun telah menunggu namun masih bisa dihalau. Indonesia mendapatkan bola kembali, kita lihat pendek Calvin Verdong, baik sekali ada Tom Haye. Tom Haye, Orat Mangun oper saja tadi, tapi nampaknya masih bisa didapatkan kembali oleh Georgia. Indonesia bangun serangan lagi. Rizky Ridho, di pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Rizky Ridho. Mika Utadze, sliding tadi oleh Rizky Ridho, sang gelandang pengangkut air nampaknya. Fajener mengambil bola, tendangan bebas, angkat bola ke atas, baik sekali ada Rafael Struik, bisa intercept tadi di tengah. Mau Katze, pendek saja, kita lihat Sabal. Indonesia masih kokoh dalam mempertahankan bola. Kita lihat Tom Haye bisa intercept, baik sekali Indonesia, baik blok-blok dari Indonesia ini mampu diberikan dengan baik. Hati-hati, bisa dihalau dengan baik Bang J, pendek saja ke Calvin Verdong. Orat mau meminta bola, baik sekali, pendek saja, ada Rafael Struik, sayang sekali kontrol bola yang kurang cermat tadi dari Skirido. Mencari kawan, umpan jauh ke depan, ada Calvin Verdong, namun bola terlalu deras sehingga tak mampu dikejar oleh Calvin Verdong. Lemparan ke dalam bagi Georgia, umpan dari ke depan, bisa dihalau Fako, duel sana ke belakang Guram Kasia. Kakak Batze, pan direct lagi. Itu yang dilakukan oleh sang Georgia, melakukan umpan-umpan direct. Namun Indonesia mampu dipatahkan, mampu mematahkan serangan dari Georgia. Kita lihat umpan pendek lagi dilakukan Indonesia. Sayang sekali kontrol kurang cermat dari Marcelino. Pan direct ke depan, tak mampu, tak bisa. Skema-skema permainan Georgia bisa dibaca oleh timnas Indonesia. Kita lihat ke belakang, sayang sekali kontrol kurang cermat. Fako bisa di intercept tadi, baik sekali depan Marcelino ke bawah, sudah menunggu Tom Haye. Tendangan yang tidak terlalu keras namun on target, tapi masih bisa ditepis oleh sang kiper. Kita lihat menghasilkan tendangan sudut bagi Indonesia sekarang. Marcelino Ferdinand mengambil bola, sudah angkat, ada Orat Mangun di sana, belum on target, menghasilkan tendangan gawang bagi Georgia. Nampak kiper dari Georgia geleng-geleng karena dengan mudah pertahanannya diobrak-abrik oleh timnas Indonesia. Kita lihat Rizky Ridho, Rizky Ridho pendek saja, Calvin Verdong bawah menelusuri, ada Orat Mangun, baik sekali ke atas, Orat Mangun lagi, Orat Mangun lagi, baik sekali
Ivan Zener bisa ditepis Indonesia. Baik sekali, langsung ngepres Indonesia. Kita lihat, baik sekali permainan saat ini. Calvin Vandermonde mendekat, Davitas Fili, umpan dari ke depan, mudah saja dengan baik ditangkap oleh Martin Paes, sang gladiator di bawah gawang Mister Indonesia. Umpan dari ke depan, sayang sekali entah siapa yang ingin dioper tadi. Nathan Choaon, Marina Gulva bisa dihalau. Indonesia bermain sangat rapi dalam pertandingan kali ini. Indonesia, Marcelino sekarang. Marcelino ke bawah, umpankan back sana. Oh, sayang sekali bisa di blok tadi. Kita lihat Tom Haye. Shooting placing, tembakan dari Tom Haye. Kita lihat tadi tembakan dari Rafael Struik di blok tadi dengan baik, dan tendangan pressing dari Tom Haye belum mencetak gol. Pergantian pemain, Philip Taya dimasukkan. Kita lihat pendek ke belakang, hati-hati ada Justin Hubner. Calvin Verdong minta bola, ada Urat Mangun mendekat, baik sekali pendek ke atas. Cantik sekali. Lagi ke atas, ada Marcelino. Marcelino, baik sekali, langsung di press. Dan peluit akhir babak kedua telah usai. Laga uji coba antara Timnas Indonesia dengan Georgia dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 2-0. Indonesia juara. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Hans Purnomo dan like, komen, dan share ke seluruh dunia. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Hans Purnomo pamit dan salam olahraga.